Syeda Ralun viral di media sosial, seorang wanita dilamar pria dengan mahar fantastis. Wanita tersebut dilamar dengan satu showroom mobil, uang ratusan juta, serta perhiasan emas. Netizen di media sosial pun dibuat penasaran dengan sosok pria yang melamar wanita tersebut. Dikutip dari tribuntimur.com, sosoknya ternyata Dijal Arfandi, yaitu seorang pengusaha mobil asal Desa Waji, Kecamatan Teluk Siatingen, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dirinya melamar gadis pujaannya dengan mahar tak biasa, sementara sang gadis adalah Andi Besekurata Ayun, dilamar dengan mahar satu showroom mobil. Tidak cukup sampai di situ, masih ada uang panai dan perhiasan emas. Uang panaiknya 300 juta rupiah serta perhiasan emas 1 stel. Bahkan biaya kuliah Andi Besekurata Ayum akan ditanggung oleh Dijal. Pernikahan itu lantas viral di platform media sosial Instagram @bone_terkini. Dalam video amatir tampak seorang perempuan membawa kotak bening berisi uang tunai. Sementara di dalam kotak itu ada 3 tumpukan uang pecahan 100 ribu rupiah. Informasi beredar acara Maperen Dui berlangsung pada tanggal 26 Mei 2022 di Maros. Menurutnya, pihak keluarga wanita tidak meminta mahar fantastis tersebut, tapi inisiatif dari pihak mempelai pria sendiri.